Halo semua, kembali lagi di Harley Channel. Kali ini Harley akan mereview lagi sebuah DX version dari Figure Bima X atau Satria Heroes Movie. Setelah Harley pernah review yang Ultimate Dark Mode, kalian bisa lihat di sini, Harley sekarang akan mereview yang Bima X standar ya, atau Flame Mode. Sebenarnya mereka tidak jauh beda. Kalian bisa lihat proporsi daripada kedua figur ini. Mereka terlihat sangat sama karena memang mereka adalah sama-sama Bima X ya. Tapi kalian bisa lihat di sini, ini ada Ultimate Dark Mode di mana Rei Bramasakti mendapatkan kekuatan dari Reza dan berubah menjadi Ultimate Dark Mode. Ya, untuk deluxe version ini dengan harga sebesar 200.000 per satu itemnya, itu sudah dapat dikatakan figur yang tidak terlalu mahal ya, atau standar lah untuk figur setinggi kurang lebih 30 cm ini. Ya, cukup keren juga. Oke, karena hari ini adalah khusus Bima X yang Flame. Kita akan singkirkan dulu yang Ultimate Dark. Oke. Sekarang kita akan review yang Flame Mode. Ya, di genggaman Harley juga ini lumayan berat, besar ya. Di sini sama seperti Ultimate Dark. Kalian bisa lihat detailnya sangat spektakuler. Ini kalau kalian tidak kesampaian beli yang live Bima Live yang itu, Tokusatsu Live, kalian bisa mewakilinya dengan ini. Ini sangat Harley sarankan untuk dikoleksi. Kalian bisa lihat detail dari logo Bima. Kalian bisa lihat detail batiknya juga. Mungkin Harley akan tambahkan sedikit lampu. Ya, bisa kalian lihat. Wah. Dengan harga 200.000 kalian bisa dapat figur kayak gini tuh udah apa ya, sebuah kepuasan tersendiri sih. Kalian beli satu Sofubi atau sofinilnya Bima, itu masih apa ya, masih ibaratnya kemahalan lah untuk Sofubi kayak gitu. Tapi kalian bisa ngembangin lagi nih, kalian bisa koleksi yang versi deluxe versionnya. Dari harga Sofubi yang 100 berapa itu, 190.000 atau 130.000 itu, kalian hanya tambah sekitar 50.000 sampai 70.000 udah bisa dapat yang deluxe. Tuh. Cuman memang bahannya tidak seaman Sofubi. Kalau Sofubi kan jatuh itu karet ya, dia nggak apa-apa. Tapi kalau ini nih agak keras nih, coba. Tuh. Jadi kalau jatuh kita juga agak was-was sih. Mungkin itu Harley masukin ke salah satu minusnya. Kita harus mainkan ini dengan hati-hati. Karena sebenarnya Harley bukan orang yang beli mainan untuk dimainin atau kayak anak-anak lain ya. Ya, kalian tahulah seperti apa kalau mainan di tangan anak-anak kecil gitu. Kalau Harley enggak, Harley pasti akan pajang. Kalian pasti penasaran Harley akan pajang di mana? Coba kita lihat dari etalasenya Harley. Itu tadi Ultimate Dark Mode-nya. Nah, ini Harley biasanya akan pasang di etalase. Sekalian lihat itu Sofubi. Harley cuma koleksi Sofubi beberapa aja, nggak terlalu lengkap. Di sini kalian bisa lihat action pose-nya Bima, ada Ultimate Dark Mode pastinya, dan ada Torga. Nah, Harley berharap kalau ada versi dari Azazel dan Torga yang versi deluxe. Ya, di sini bisa lihat juga etalase Harley ada SHF Kamen Rider, Ultraman, yaitu HDM. Ya, di bawah ada Gundam dan anime lainnya, Dragon Ball atau ya itulah. Sorry, kita tadi sedikit OOT, out of topic. Kita balik lagi ke figurnya Bima. Sumpah ini apa ya, sebuah perwujudan dari Bima yang sangat mendekati realnya lah, kalau bisa Harley bilang. Gak bermaksud untuk apa ya, mendoktrin kalian buat beli dong biar kayak apa ya maksudnya, atau gimana ya. Cuman kalau kalian yang fans Bima kayaknya wajib sih punya ini. Cuman selain minus yang tadi, kalau jatuh mungkin bisa rusak. Ya, di sini minusnya mungkin di catnya ya, di changernya. Ini itu flat, maksudnya apa ya, bukan flat ya, apa sih, kurang banget gitu. Ini cuma merah aja gitu. Mungkin kalau kalian iseng atau apa bisa nyamain dari tekstur catnya kayak gini, kalian bisa tambahin warna di sini. Jadi kita dapetnya changernya cuma pure merah semuanya, nggak ada kayak mata garudanya warna hijau atau apa. Sorry, tadi ada tangan Harley. Dan minusnya lagi ada di, aduh jatuh. Nah, itu kalian harus hati-hati ya. Nih, di belakangnya. Sebenarnya sih di belakangnya minusnya salah satunya adalah catnya ya. Dia nggak dicat sama sekali, atau dicatnya hanya warna hitam. Dan karena ini figur yang harus dimasukkan baterai biar bisa nyalain lampu di dadanya Bima tadi yang logo itu, di sini terdapat banyak sekali tempat bolongan mur ya. Jadi murnya salah satunya itu yang di sini, yang tengah ini. Itu berfungsi buat kalau kita buka, itu tempat masuknya baterai. Kalau nggak salah ukurannya A3 ya, A3 atau A2 deh. Pokoknya Harley belum masukin ke yang Bima Flame ini, tapi yang di Ultimate udah. Coba contohnya kayak gini nih. Nih, Harley udah masukin baterai ke Ultimate Dark Mode. Mana tombolnya? Kita akan tekan tombolnya. Oh, ini di sini. Dan jadilah seperti ini. Tuh, akan menyala. Ya. Ya, seperti itu. Sama aja sih kayak yang Ultimate, si Flame Mode ini. Cuman ya, untuk mainan kayak gini sih udah mewakili banget ya dari wujudnya Bima. Asli ini keren banget dari detailnya, keseluruhannya. Terus artikulasinya sekarang berbeda dengan Sofubi. Kepalanya bisa kita gerakan. Ya kalau kalian mau posein gitu, kayak lagi nengok gitu. Ya, tangannya udah pastilah kalian tahu, bisa ke belakang, ya ke depan, puter juga bisa. Cuma Harley males buat ngelakuin artikulasi kebanyakan ya. Di bagian kakinya juga bisa. Kita bisa buat tuh posenya kan dari apa ya, posisi yang lurus kayak gini bisa dimiringin kayak gitu. Ya cuman ini buat pose di etalase, jadi Harley udah kayak gini aja. Tuh keseluruhannya kalian bisa lihat. Keren ya. Sekali lagi Harley cuman nyaranin kalian buat fans Bima wajib punya ini. Harganya 200.000 itu harga event. Tapi kemarin kayaknya Harley dapat di Tokopedia itu ada yang jual sekitar 200 lebih. Mungkin mereka cari untung atau bagaimana Harley juga nggak tahu. Ya kalian masih bisa nyari di Tokopedia. Masih banyak yang jual. Oh iya, selain yang ini Ultimate Dark Mode juga masih ada. Ya sekitaran mungkin udah nggak 200.000 lagi, mungkin bisa di atasnya sedikit. Atau ya, karena waktu itu Harley harga event 200.000. Jadi oke lah. Kalau kata orang-orang sih harga segitu worth it ya. Worth it, worth it. Asik. Sosok Inggris padahal nggak ngerti. Tuh. Wah, mantep lagi sih kalau bisa beli yang Tokusatsu Live ya. Wah itu komplit banget, kayak bisa kayak aslinya lah. Ya ini cuman ini juga udah bagus sih. Setelah review yang Ultimate dan sekarang Harley sudah review yang Flame. Kapan-kapan deh Harley cari yang Golden Flame Mode. Oke. Mungkin Harley akan cari itu versi eksklusifnya hanya 1000 pieces dibuat ya. Oke. Mungkin itu aja review dari Harley. Udah 10 menit lebih kita review Bima Flame Mode. Kalau kalian suka boleh kalian klik like atau tombol ke atas di YouTube. Kalau kalian mau komentar atau tanya-tanya seputar Bima X itu boleh ya, tulis komentar kalian di kolom yang sudah tertera di YouTube. Dan juga jangan lupa subscribe itu kalau bahasa Indonesianya langganan. Kalau kalian pengguna YouTube yang berbahasa Indonesia, itu kalian tinggal klik aja tombol merah subscribe atau langganan. Oke. Buat kalian yang mau tahu lagi info game atau Bima X dari Harley, semua gamenya juga Tokusatsu. Karena Harley pecinta Tokusatsu, kalian bisa pantengin terus channelnya Harley. Atau kalian setelah subscribe boleh deh nyalain lonceng kalian biar dapat notifikasi dari Harley Channel. Yaudah, mungkin itu aja pendapat Harley tentang deluxe version dari Bima X Flame Mode dan Ultimate Dark Mode. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan setia di Harley Channel. Sampai jumpa lagi di video review berikutnya. Terima kasih. Harley Channel pamit. Dadah.